Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bermain atau nge-review game Android dari Extreme Motorbikes ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi di video ini. Dan game ini tuh lagi trending banget di TikTok maupun di Play Store teman-teman. Oke, jadi gamenya itu seperti apa sih cuy? Langsung aja kita coba review. Oke, jadi di sini aku menggunakan grafik dari Ultra ya teman-teman. Dan di sini untuk audionya itu aku pakai audio pool. Untuk game musiknya kita matikan, dan untuk engine nya juga kita kurangi 2 bar ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada kontak juga, ada red, ada kontak, dan ada reset game juga teman-teman. Oke, jadi di sini sebelum kita main, kita touch to screen dulu guys ya. Oke, jadi di sini langsung aja sebelum kita main ngapain ya cuy. Oke, jadi di sini ada costumes, di sini ada rider juga, dan di sini langsung aja kita pencet yang kostum ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada body kit, ada veteran, ada rim color, ada light, ada smoke juga, dan juga ada karakter teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakalan ngajarin kalian gimana sih cara ganti karakter di game ini. Nah, kalian bisa langsung aja pencet yang ada karakter ini teman-teman. Dan di sini kalian bebas untuk ganti karakter teman-teman. Di sini ada karakter rider, ada karakter yang ini juga preman teman-teman, dan di sini ada karakter bapak polisi juga. Dan di sini ada karakter yang di belakang sini yang ada ceweknya teman-teman, dan di sini aku suka banget sama karakter yang ini guys ya. Oke, jadi di sini untuk mengganti karakter kedua itu kalian pencet yang ini teman-teman. Oke, jadi di sini kalian bisa ganti langsung aja karakter yang keduanya. Di sini ada karakter rider yang tadi, di sini kalian bebas memilih yang mana. Dan di sini aku pakai karakter yang perempuan teman-teman, karena di sini biar lebih matching aja ya sama karakter yang di depannya. Oke, jadi kita pilih aja dan langsung aja kita back. Oke, jadi di sini kalian juga bisa memilih motor-motor yang cukup keren dan cukup epic juga buat kalian pakai teman-teman di game ini. Oke, jadi di sini motor-motornya itu apa aja bang? Oke, mari langsung aja kita review motor-motornya teman-teman. Di sini aku menggunakan motor RX King ya cuy ya, atau RXS atau RX apa, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar buat kalian yang ngerti kendaraan-kendaraan motor. Oke, jadi di sini kita sweep dulu ya teman-teman untuk ke kanan guys ya. Oke, jadi di sini ada kendaraan berikutnya, yaitu kendaraan apa ini, kayak RX King atau apa ya, kayak GL Pro gitu ya cuy, tapi aku nggak tahu ya namanya. Kalau kalian tahu komen di kolom komentar. Oke, jadi di sini ada ini motor cross gitu ya, trail gitu ya. Oke, ini kayak KLX atau ini dua tak sih, kayaknya dua tak sih cuy. Oke, next lagi. Oke, jadi di sini ada Honda Verza ya. Ini Honda Verza kan? Yaps, Honda Verza teman-teman. Oke, next lagi. Ini ada motor trail lagi teman-teman. Dan ini masih di watak ya. Oke, ini ada kendaraan motor polisi hutan ya. Oke, ini kan polisi hutan ya. Trail polisi hutan teman-teman. Oke, next lagi. Oh, ini ada Harley Davidson ya. Oke, kita next lagi. Dan ini adalah motor freestyle teman-teman. Jadi orang-orang yang suka freestyle di motor itu kebanyakan yang pakai motor ini ya cuy. Oke, next lagi. Dan ini motor bapak polisi teman-teman. Dan ini Kawasaki gitu ya cuy, Kawasaki kayak ninja-ninja gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini masih banyak banget motor-motor keren lainnya yang bisa kita pakai teman-teman, dengan cara membelinya cuy tentunya ya. Oke, jadi next lagi teman-teman, dan ini masih banyak banget. Oke, dan cuma ada 1, 2, 3 yang bisa kita pakai teman-teman secara gratis. Oke, jadi di sini aku mau pakai yang ini saja ya guys ya. Oke, jadi di sini juga kalian bisa memodif-modif sesuka hati kalian untuk kendaraan yang kalian pakai di game ini. Kalian langsung aja cobain dan download gamenya ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita pakai yang ini teman-teman, dan langsung aja kita riding teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah masuk ke dalam game Extreme Motorbikes ya. Oke, jadi di sini buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi di video ini. Oh ya guys, aku mau nginfoin ke kalian dulu ya. Di sini kalau kalian masuk ke gamenya atau in gamenya atau gameplaynya itu bakalan berbeda-beda ya untuk tempatnya teman-teman. Kebetulan di sini aku mendapatkan tempat bandara guys ya. Yoi, jadi di sini kita langsung aja cobain freestyle dulu. Wow, ini freestyle zamping teman-teman ya, atau freestyle apa ini namanya tuh, Willy ya, Willy depan ya teman-teman. Oke, jadi kita coba Willy belakang ya, coba bentar ya. Oke, bentar kita Willy belakang dulu. Wow, keren. Kita coba keluarin asap dulu teman-teman. Oke, bentar kita gas dulu. Oke, kita keluarin asap dulu. Wow, keren. Wow, it's amazing. Oke, jadi kita juga bisa ganti-ganti kamera gitu teman-teman. Wow, keren banget sih cuy. Nah, ini game, salah satu game yang lagi trending banget di TikTok ya.
Wow, kebetulan mantap banget ini gamenya. Wow, ini mapnya itu masih di lock-lock gitu ya, nggak bisa bebas sesuka hati kalian ya. Tapi kalau kalian dapat yang kota itu enak ya cuy, soalnya itu bebas banget teman-teman. Nah ini, player-player TikTok biasanya pakai yang ini teman-teman, kameranya. Oh, wow, yoi, keren banget cuy, yoi. Oke, keren banget sih cuy ya gamenya. Oke, jadi di sini juga ada dua ini ya, bar ini yang belum kita pencet teman-teman. Oke, bentar kita rem dulu. Oke, jadi untuk bar ini tuh apa sih cuy? Oh, lampu. Oh, oke, lampu ini. Oh, sen 2 teman-teman. Oke, game ini cukup ciamik dan keren banget sih cuy. Yoi, jadi buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi di video ini. Dan kalian bisa langsung saja kunjungi Play Store saja dengan cara klik tombol Play Store dan pencarian. Kalian langsung saja tulis Extreme Motor Bikes ya. Oke, dan untuk ukuran seatnya itu sekitar 220 MB kalau nggak salah ya, semenjak video ini diupload ya. Oke, biar nggak keliru ya. Oke, keren banget gamenya teman-teman. Yoi, jadi buat teman-teman yang mau download, langsung saja download sekarang juga ya. Oke, jadi di sana ada kayak itu ya, obstacle, tapi cara keluarnya itu kayak mana aku nggak tahu. Oke, bentar. Coba cari keluar. Oh, itu dia kayaknya, cuy. Nah, ini dia. Oke, aku berhasil keluar, teman-teman. Ya Allah, jatuh. Oke, aku berhasil keluar, guys. Yoi, akhirnya kita keluar dari bandara, teman-teman. Oke, jadi kita naik dulu ke atas, teman-teman. Yoi. Wow, ini sublakernya keren banget sih cuy. Kok bisa gitu ya sublakernya? Oke, jadi kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan santuy. Halo bus, oh ini di Amerika ya kayaknya ya. Oke, wow. Wow. Bentar, ini nggak ada nitro ya teman-teman. Semakin bagus kendaraanmu, maka semakin cepatlah motormu ya guys ya. Oke, itulah prinsip dari para pemotor. Oke. Sebenarnya bukan semakin bagus motormu sih cuy, tapi semakin bagus mesinnya, semakin cepat pula motornya, kalau nggak salah ya. Tapi aku juga nggak yakin ya, nggak terlalu tahu ya. Oke, apakah kita bisa nanjak? Dan ternyata bisa teman-teman. Yoi. Oke, jadi buat teman-teman yang mau download, linknya ada di deskripsi di video ini. Dan mungkin video ini singkat sampai di sini dulu. Terima kasih, aku Cupers ID. Enjoy gaming and see you next time. Bye-bye.